Karena ku hanya melihat semua dari parasmu. Tetapi ternyata dirimu bermain di belakangku. Saat ku melihatmu, kau tampak berbukaan dengan seorang yang ku kenal. Semuanya nyanyi. Wow, oh. Dengan dirinya teman baikku, oh, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya teman baikku. Minta tangannya di atas semua, yuk. Melihatmu, kau sedang bermesraan dengan seorang yang ku kenal. Wow, oh, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya teman baikku. Wow, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya teman baikku. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya teman baikku. Thank you. Cinta Penelope. Eda, bersama jangan bawa Eda. Brief. Norman, udah nggak brief tuh. Oh, iya. Wow, luar biasa ya. Pengen ngucapin selamat datang dari ini jauh-jauh. Emang Everybody Superstar itu fansnya banyak. Dari Kalimantan lo jauh-jauh datang ke sini. Halo. Oh Kalimantan. Iya nih. Ini bener dari Kalimantan ini. Ya, dari Samarinda. Samarinda. Suka nonton Everybody Superstar. Tiap Rabu Kamis. Tiap Rabu Kamis, luar biasa. Wow. Di Kalimantan Timur semua nih. Nyampenya kapan? Tadi sore. Tadi sore ya? Iya. Oke. Jalannya macet. Tadi bandara macet. Ya inilah Jakarta ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman Samarinda ya. Wow. Terjaya, terima kasih. Keren. Luar biasa. Itu dari Kalimantan datang khusus untuk nonton Everybody Superstar hari. Untung aja gue jadi nyanyi tadi ya. Yeah. Lamaan gue di situ beneran. Teman-teman yang lain dari luar kota juga boleh ya. Tapi, kalau ini tinggal email ke kita ya. Emang yang nonton Everybody Superstar itu dari Sabang sampai dengan Merauke. Yeah, yeah. Dari Tanah Abang sampai dengan Rawabangke. Saya pengen menyapa juga. Sebentar saya pengen menyapa juga ini para komedo dari Irian. Sebelah kanan ya. Halo, apa kabar? Halo, jauh-jauh loh. First flight langsung sampai untuk Everybody Superstar. Thank you sayang ya, thank you ya. Ya. Jessica juga ingin menyapa Jesselicious dari Satu Nusantara. I love you, thank you for coming. Kalian semua akan dapat tiket VVIP untuk nonton konser Jessica di Australia. I love you. Yes. Enggak, ya, saya enggak nyapa di Australia. Di Australia konser datang juga kan 2 minggu lagi. Oh, di mana? Di kebetulan di situ kan ada menghibur koala sama kanguru. Hah? Ada peternakan. Ada aku peternak. Akan nyanyi itu yang nyaksikan banyak. Ada koala, ada kanguru. Oh. Mereka semua akan duduk di depan akan tepuk tangan buat aku. Oh. Jadi Kang Arman mau datang ke konser aku? Insyaallah. Aku kasih tiket 2 boleh. Ya udah. Aduh, aku ya juga orang. Sama Rafi ya. Terobsesinya pengen jadi penyanyi sampai begitu ya. Okay. Ya Norman sama Cinta Penelope. Udah yakin pede dengan hasilnya tadi? Kalau saya sih enggak. Kenapa? Enggak? Ya karena emang keadaan aku sekarang emang lagi bindeng dan lagi sakit. Cinta tuh lagi sakit tifus. Iya. Oh, sakit tifus dibela-belain ini? Iya tuh di calling mulu dari pagi teleponin terus. Oke. Sakit tifus atau masih sakit hati nih?
Males deh. Orang nanya. Orang nanya kan aduh. Bisa aja. Raffi, Raffi maaf. Ya, Bu Melani. Yang masa lalu biar masa lalu. Mana mungkin masih sakit hati. Kan udah ada yang baru itu. Siapa tuh? Udah ada yang baru kan? Siapa emang? Tanya sama Cinta langsung. Udah ada yang baru Cinta? Udah ada. Tunggu dia. Lihat aja foto pet gue sama dia. Sama Kang Arman? Emang bukan. Sama oh, abang itu. Abang? Sama abang. Oke. Okay. Melani boleh langsung komentar? Aku serahkan ke Kang Arman dulu. Okay. Baru kedua aku ya. Silakan. Oke, Kang. Silakan Kang. Kok bisa nyerahin? Iya. Belum saya pernah kan, loh diserahin. Saya kan juri utama. Terserah saya dong. Antusias boleh, norak jangan. Tolong ya. Jangan lebay, tolong. Ya, ya, ya. Ini hebat, lebih hebat dari Bunda Hati ya. Betul, betul, luar biasa. Itu kan Bunda Dorce. Itu kan Bunda Hati, ini kan Bunda Dorce. Oh iya benar ya. Show, show, show. Saya kira pasangan yang paling siap ya ini, pasangan ini. Kenapa Kang? Justru malah siap ini ya? Enggak, walaupun Cinta kan kelihatan tadi di backstage juga emang kenapa sakit, pucat. Iya, tifus. Loh, tifus kan harusnya di rumah sakit, gue bilang gitu kan. Iya emang harusnya di rumah sakit. Dia bilang, oh hebat, tepuk tangan lah dia sampai keluar rumah sakit. Makasih Kang Arman yang tadi perhatian sama aku. Oh dari tadi di backstage? Ih Kang Arman. Semua aja Kang Arman ya. Dari Gea, dari... Waduh bener-bener. Tiap hari ya. Rese. Dia saudaranya si Thomas. Saudara. Emang kalau saudara Thomas gak bisa itu? Dari dulu. Saudaranya Kang Thomas. Iya udah kenal dari dulu. Yeah. Oh ya gampang dong kalau mau nanya nomor telepon. Cie, cie. Enggak maksudnya pasangan paling siap karena tadi ada koreonya, ikut dancernya, dancernya ke kanan, terus ke kiri mereka ikut, yeah. Normalnya sorry juga. Sorry nih Kang, punten pisan. Cinta tuh ngefans sama Kang Arman pengen duet katanya ya. Coba dong, coba, apa, coba. Ngomong aja, coba dong, apa, coba. Ngomong aja kali. Oke, Kang Arman mau kan? duet. Kang Arman di panggung, saya di bawah nyanyi. Oh, duet. Pernah ke Ancol berdua? Enggak berdua. Iya. Waduh, ternyata di Ancol tadi bilangnya di Ancol berdua, Kang Arman di atas, saya di bawah. Tadi kan Demo bilang begitu barusan. Lagi nyanyi. Kang Arman nyanyi. Gua lagi nyanyi sama Gigi, gua di panggung, dia di bawah. Super trap. Karena kejebak deh. Mau duet sama Kang Arman? Duet dong. Kang, boleh atuh Kang, duet. Request boleh enggak? Request apa-apa? Permintaan Baby 11 apa? Januari lagu kesukaan gue. Benar enggak Gigi? Main udah sama Gigi. Jangan bawa jangan bawa bini gue dong. Baby. Lu Gigi tadi lu bilang? Gigi. Oh, Elisu Gigi bini lo. Cek. Lu nyuruh gue duet, Raffi. Gue beneran suara gue lagi main Kang Arman tolong. Apa? Kan tadi bilang duet emang duet. Enggak ada. Tapi mohon maaf. Mohon maaf. Tolong cek EHO-nya, EHO-nya naikin EHO-nya. Cek, cek, cek. Mic 21B, mic 21B. Go, yang itu deh. Lo. Mohon maaf, sebentar Pak. Ya. Ini lagu Gigi nggak bisa dinyanyikan. Kenapa? Karena giginya udah copot. Yang itu. kita duduk aja. Jadi, Nor, ya tapi lo jangan ngeliat dia, Hedi Yunus gila lo, vokalis Karina. Iya, iya. Suratku ini. Tapi enggak apa-apa kan Norman? Cinta apa, duet sama apa, Arman enggak apa-apa. Kenapa minta izin sama dia, Pi? Iya, kirain ada sesuatu. 11. Kayaknya tiap ini 11 mulu. Arman, gua bingung. Arman, ini merek bajunya keluar. Oh iya. Perhatian loh. Kan saudara. Merek baju gua dikeluarin sama lu. Apa sih? Oh, yuk, 11 Januari lagi yuk. Langganan banget nih lagu. Apa? Kosong. Saya dulu, kamu dulu. Siapa aja deh. Saya dulu ya. 11 Januari menjalani kisah cinta ini. Nawi berkata engkau lah milikku. Gak tahu, gak kelihatan ketutupan kamera. Si bersama lu dong nyatakan bahwa engkau lah. Bukan sama dulu. Lu kasih tahu liriknya. Akulah penjagamu. Akulah pelindungmu. Akulah pendampingmu. Ras ya. Di setiap langkah.
Gila. Hati-hati Bang, baru jalan gak sebulan ini pusing. Ahai. Ahai, ahai. Ahai, Kang Arman, ahai deh. Selamat selamat malam Dewi kita. Dewi kita, selamat malam laki lu habis dikorbanin jantan. Sapa dong sapa? Halo Teh Dewi. Teh Dewi? Iya, ha. Kenal tuh, ah, kenal. Malam ini Kang Arman enggak boleh pulang. Kenapa enggak boleh pulang katanya? Enggak mungkin lo itu telepon Dewi. Serius? Orang dia pulsanya habis tadi. Norman, enggak apa-apa tadi kan kalau ngelihat duet enggak ada perasaan kesel ya. Maaf, saya fans sama Arman. Oh, makasih Norman. Iya, saya juga, juga mau duet juga. Mau duet juga udah. Sama Kang Arman. Jadi gugup kalau mau. Terus aja duet. Buat Norman, ya saya seneng aja. Kamu kan dulu muncul, terus hilang, sempat hilang, terus sekarang keluar lagi. Terus tadi saya lihat apa namanya ke penonton ada interaksi. Jadi kamu masih ingat waktu dulu kan kamu sempat banyak manggung, banyak syuting. Ilmu-ilmunya itu tidak hilang gitu. Jadi ya paling saya kira sih paling santai pasangan ini dari ketiga pasangan yang tadi. Enjoy sekali. Ya, jadi ya. Saya kasih 8 deh. Wow. Alhamdulillah. Terima kasih. Gak mau ditambah lagi tuh mas. Ya. Hah? Gak mau ditambah lagi. Nanti Jessica lah yang nambah. Oh siap mas. Jessica. Ya Raffi, Kak Melani dulu deh. Ya udah. Belum. Belum ya? Dikeguain. Kamu berarti kan udah nyerahin, berarti lo udah belum, selesai. Belum, saya belum. Oke Melani silakan. Mel. Saya jujur kecewa sama pasangan ini. Oh my god. Kalau dari teknik vokal udah lah ya, siapa yang tidak mengenal cinta. Musiknya jadi horor. Musiknya enggak usah pakai horor, Pak, ya. Muka saya udah horor, ya. Saya acak-acak nih band Anda ya. Saya jujur kecewa dengan maaf penonton, boleh saya berbicara? Terima kasih. Jujur saya kecewa dengan pasangan ini. Kenapa? Karena kalau soal suara, cinta Penelope tidak perlu dipertanyakan lagi, ya. Maksudnya suara yang serak-serak basahnya itu kan 11-12 dengan Melanie Ricardo, udah orang udah tahu semua. Tapi saya berharap sebetulnya chemistry kalian tuh lebih dapat gitu loh. Kok justru kayaknya tadi kelihatannya Mr. Caya-Caya, siapa namanya? Norman. Yeah, Norman. Norman. Yeah. Norman tuh kok kayaknya enggak berani menatap mata cinta face to face gitu loh. Kenapa bro, lu enggak berani natap matanya dia? Kenapa? Kamu banyakan lihat ke kamera, begitu ngelihat ke cinta. Gua serem. Bener enggak? Kamu banyak lihat ke kamera ke depan, begitu ngelihat ke cinta kamu banyak meremnya. Kenapa? Ya Allah. Padahal terakhir kali saya ketemu sama kalian berdua, kalian sangat mesra loh. Ngaco, enggak ngaco. Maaf penonton, saya tidak berbicara berdasarkan hanya omongan belakang. Saya punya fakta, saya punya foto mereka loh. Ada. Boleh dikasih lihat. Ini baru biang rumpi. Parah nih. Biang rumpi. Lo kan foto bersama itu kan bukan berarti ada apa-apa. Saya kan hanya memaparkan karena buat saya Everybody Superstar itu kayak keluarga, betul enggak? Iya kan? Abi, jangan berani ya. Hei, tolongin gue dong, jangan berani dong. Atau dari sana juga bisa di zoom, dari sana bisa di zoom. Nyangkut lo sama bangku. Sebentar, saya lagi cari fotonya ya. Ah, bilang aja lo mau mamer handphone lo baru. Enggak, beneran ada fotonya. Enggak, itu casingnya endorse, jadi liatin. Saya coba cari fotonya. Enggak ada, ingat. Ada. Sebentar. Nih, coba ya. Ini kejadian. Apa kan? Orang foto berempat kan? Ya enggak, kan foto doang. Ya foto doang ya udah sih. Iya. Mana? Durasi. Boleh? Udah. Enggak, sebentar. Tunggu dulu. Ini kan, uya sini ya. Ini foto siapa? Mana ini, yang ini, mana? Itu cinta Penelope. Ini cinta. Ini gue. Melani ya. Melani. Ya. Kamera kelihatan enggak? Kelihatan. Yang belakangnya gue siapa? Muka siapa itu? Yang mana? Yang pakai baju putih.
Lozo. Lihat. Oh ya Norman, Norman. Itu siapa? Norman. Nah, ya. Sampingnya manajer ya kan? Tuh. Norman di belakang ya. Tuh. Cinta. Cinta. Jangan hilang satu orang. Foto berdua sama gue. Melani. Yang belakang siapa? Belakang yang lagi nungguin Cinta. Norman. Ada apa nungguin gue? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Ngaco. Kelihatan enggak? Ya, benar kan? Ya. Nah, saat itu saya ketemu mereka, mereka kelihatannya lebih santai, lebih mesra. Itu lagi gitu. Ngapain Norman nemenin? Setahu saya sih Cinta syuting Norman nemenin kalau enggak salah. Ya. Bukan delivery bubur ya? Itu benar tuh? Benar ya? Pas lagi ketemu ya? Aja. Pas ketemu aja. Iya, emang habis waktu tuh habis nonton tapi rame-rame sama kru aku juga. Oke. Okay. Terus gue langsung syuting gitu. Kan rumahnya deketan ya Ella. Jadi saya kasih nilai langsung. Karena saya tadi berharapnya mereka lebih rekat. Sebenarnya saya pengen kasih nilainya 9. Tapi karena kayaknya tadi Norman masih banyak groginya, masih banyak deg-degannya, saya kasih nilai 8 aja. 8. Makasih. Wow. Terima kasih banyak. Caya. Eh kangen juga ya sama dia, caya dulu ya. Coba dong. Ya. Bener. Oke, musik. Musik. Bener. Oh yeah. Gayanya berarti. Caya. Dorma. Ini pada kedua zero, aku sebarai na. Jessica, udah mendingan langsung komentar daripada nyanyi, Jess. Iya, benar. Oke. Kenapa sih kalau aku nyanyi tuh kayaknya heboh banget? Bukannya heboh, padahal gak mau denger. Oke, pergi menyelam bareng sama preman. Sedap. Selamat malam, Cinta dan Norman. Idi. Cakep. Cinta Norman. Baik banget ya. Kalau misalnya, mungkin kalau di TV ini kalau ngelihat penampilan Cinta udah elegan banget dengan hitam-hitam. Idih, asik. Pasti Mas Uya yang nyuruh ya? Mas apaan orang tisunya dari mana? Luar biasa perhatian seorang Matthew. Dia selalu di belakang ya. Iya, luar biasa. Oke, silakan lanjut, Jess. Senangnya. Tadi aku ngomong apa? Tuh, lupa. Bunda gimana nih? Bapak Popi kalau kayak gini langsung. Ini apa nih, gerak-gerik apa nih, gerak-gerik Bapak Popi? Malu, Cie. Aku kaget. Bapak Popi, aku kaget. Nggak, tiba-tiba aku lagi ngomong, kenapa gitu. Oke, Cinta, kalau misalnya ngelihat di sini, di TV mungkin, apa tuh, tisu kan. Apa-apa, ya? Tisu apa? Iya, tolong. Ngomongnya udah grogi tuh namanya. Tanda-tandanya. Bunga asmara. Ya udah, makasih ya. Lanjut dong. Kalau tadi Jessica perhatiin di TV, emang penampilannya oke, hitam-hitam sama udah kompak hitam-hitam gitu ya, dan ditambah dengan jaket jas abu-abu. Apa ya, warna apa itu? Krem itu jadinya gak mati hitam-hitam gitu, jadi udah oke. Cuma kalau misalnya mata penonton di TV sama di studio tuh beda. Kalau ngeliat langsung di studio, kakak Cinta pakai kaos sama celana jeans itu kelihatannya kayak apa ya, mohon maaf, kayak lagi mau nyanyi di acara ulang tahun teman gitu. Kayaknya bukan superstar di panggung everybody yang megah ini. Bukan untuk Trans TV yang ditonton jutaan pemirsa gitu. Jadi terlalu biasa kalau misalnya kita ngelihat mata-mata di sini gitu. Aku orangnya apa adanya, Ches. Iya, tapi kan sebagai superstar, sebagai orang-orang kan ngelihat Cinta sama Norman tampil di sini supaya mereka terhibur dengan busana, dengan penampilan, dengan nyanyiannya. Tapi kalau misalnya kurang keringet. Keringet kenapa lagi? Oh, minta dilap lagi, Matthew. Minta dilap keringetnya lagi. Minta dilapin ya. Jangan kau ikut-ikutan sih, tukang. Insan saja jatuh cinta. Mengapa? Aduh, aku sebenarnya gak ada apa-apa loh. Ini Mas Uya nih yang bikin-bikin. Apa sih bikin-bikin? Orang itu cowok lo ada? Cowok lo, sorry, keceplosan.
MS. Dan mungkin kurangnya Kakak Cinta mungkin karena Jessica tahu Kak Cinta lagi sakit, tapi mungkin makeupnya kurang tacap. Begitu mau tampil harusnya namanya kita perempuan kan pasti pabrik minyak tuh di muka, jadi harus ditacap-tacap pakai bedak supaya nggak terlalu. Ada yang ngelapin maksudnya? Bukan. Iya bedanya kan aku emang udah sendiri sekarang. Kalau Jessica kan ada yang ngelapin, aku nggak ada. Gak ada, aku juga sendiri. Itu temen doang. Aham. Ya aku mau lah temen yang kayak gitu yang ngelap-ngelapin gitu. Aham. Met, kamu kenalan tuh sama Kak Cinta? Cici. Yes, kasih nilai aja mendingan daripada salah ngomong. Udah, kasih nilai aja lah. Ini nilainya mungkin karena supaya lebih semangat lagi minggu depan dan lebih rapih pakaiannya. Ini buat Matthew. Apa? Buat aku. Buat cinta sama. Mas Uya, ini gara-gara Mas Uya. Yang ngomong-ngomong dulu, kenapa gue bukan disebutin? Ini buka, jangan nyalain temen. Yes, ini bukan gara-gara Uya. Ini gara-gara cinta lo yang udah mulai tumbuh di antara kalian berdua. Bisa lain cinta kalian yang gak, ini gara-gara Mas Uya. Tadi Raffi dengar. Sekarang kenapa sih lo yang lagi deket apa? Iya. Mas Uya. Mas Uya yang bikin-bikin. Ntar gue gebet juga nih majunya. Ini buat cinta sama Norman. Jessica kasih 7. Makasih Jess. Thank you. Makan. Thank you Matthew. Lapin lagi Is. Siapa? Ah itu Matthew. Kamu mau kenalan? Enggak, dia bilang tadi mau ngelapin kamu lagi. Ya kalau kamu kenalan aja. Matthew kenalin dulu sih. Buru. Jangan nanti ribut. Ya Tuhan, aku aja buka karel. Ya udah. Jessica udah jangan ribut. Kenalin aja cewek. Biasanya dibuang-buang begitu mau diambil orang baru kesel. Iya. Kenalin. Ya udah kenalin. Sambar. Gue sendiri juga kalau nggak mau ya udah gue aja nggak apa-apa. Sambar. Ada temen nonton. Ya udah. Eh, dia masih ngajakin. Dia balik sana, balik sini, mendingan panggil ke sini. Ya enggak, Yang? Ini. Kalau gue sih langsung. Lihat tuh mukanya merah tuh langsung tuh. Bentar lagi emosi. Udah gini aja, Jessica udah kasih nilai, Kang Arman udah kasih nilai, Melani udah kasih nilai, kita jumlahin dulu nanti Pak Poppy boleh baca mikro ekspresi dari entah mukanya Norman atau dan Matthew. Iya. Sorry. Bukan maksudnya. Oke, total nilai. 23 juga. Oh, bertahan. Kevin William dan Cinta Norman 23. Sama. 23. Pak Bobby. Ya. Silakan. Mau Cinta Penelope, Norman. Ya, selamat malam Mbak Cinta dan juga Mas Norman. Selamat malam, Mbak. Dan Mas Matthew di tengah. Oke. Okay. Kalau boleh saya tanya untuk Mbak Cinta connect. Ya, Matthew? Kenapa Matthew? Saya kesana dulu. Kasihan dia sendiri. Ya Allah. Ya Allah Tuhan. Oh, mau dong begitu aja. So sweet. Kasihan dia sendiri. Pun. Jessica, okay. Kasihan dia sendiri katanya. Ya, oke. Okay, buat Mbak Cinta, hubungan teman ya tadi ya. Sampai akhirnya karena kita ngelihat ini sebuah pengorbanan persahabatan di sini karena apa ada teman yang memerlukan pada saat ini kehadiran Mbak Cinta bahkan keluar dari rumah sakit ya pada saat, dan moga-moga bisa cepat sembuh biasanya karena membantu orang akan mendapatkan energi yang positif nih. Oke, nah kemudian tadi juga saya ingin tahu sekali bukan ke arah lagunya atau apapun tapi ingin mendapatkan cerita dari Mas Norman nih. Setahu saya dulu Mas Norman kan anak break tuh ya. Wih, iya. Ya, mohon maaf nih. Iya, kemudian maaf. Saya ingin tahu saya sebagai motivator, artinya saya ingin mengetahui apa sih motivasi seseorang itu kemudian pada saat menjabat satu jabatan di kepolisian akhirnya keluar, kemudian mengambil keputusan, kemudian berjualan, kemudian bangkit lagi. Apa sih gimana sih jalan ceritanya, motivasi apa sih yang selalu bisa naik turun seperti itu, tapi tetap struggle dan bisa berada di sini. Intinya sih saya nggak mau apa ya menyinggung yang lainnya lagi. Yeah. Ini mungkin udah jalan Tuhan. Yeah. Yang kemarin itu mungkin saya cuma titipan oleh Allah di situ. Okay. Terus tiba-tiba dipindahkan lagi ke tempat lain. Ya intinya sih apa ya? Mungkin kayak
apa ya, aduh susah lagi ngomongnya. Mungkin karena saya udah lama apa ya di kesatuan juga, okay. Udah dapat didikan bagaimana cara hidup itu di mana ya, di tempat struggle manapun di luar, ya, ya, kayak manapun. Jadi udah ke bawah sampai sekarang. Jadi nggak pernah menyerah lah, pokoknya maju terus itu aja. Oke, luar biasa ya, kita kasih tangan ya untuk tidak pernah menyerah. Dan yang menariknya pada saat dielulukan oleh sejuta orang-orang pada saat itu, Mas Norman berani jualan bubur loh. Coba kita perhatikan di belakang ya. Oh iya. Dan tidak malu untuk berjualan apapun yang penting halal di sini, dan itu adalah gambaran dari seorang perjuangan. Kemudian apa perasaan pada saat di foto itu? Apa perasaan dari Mas Norman? Perasaan saya sendiri senang sih. Senang. Bubur saya bisa dipromoin itu aja. Oke. Ada perasaan malu pada saat itu? Malu nggak ada. Ngapain saya malu? Soalnya kan saya nyari jalan yang benar kan. Oke, selagi itu benar, itu aja. Oke, sekarang apa yang memotivasi untuk berada di sini dan apa harapan untuk menang? Saya ingin bangkit lagi itu aja. Insya Allah. Hah? Aduh. Apa? Terutama kepada siapa? Ya, terutama untuk keluarga semua ya. Berkat doa mereka, saya bisa seperti ini, itu aja. Siapa? Sampai saya bisa bertahan seperti ini. Oke. Ya semua orang tua saya, keluarga saya, itu aja. Ya. Kemudian ada lagi yang ingin disampaikan untuk keluarga? Ya. Buat orang tua di rumah, doain saya terus aja. Semoga, Mbak Cinta, apa apa? Oke, oke. Semoga bisa lebih maju lagi dari yang sekarang, itu aja. Oke. Kasih tangan dong untuk Bapak. Luar biasa ya, kita ambil. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kenapa tuh? Kenapa geblak banget? Itu kena kepalanya enggak? Coba lihat dulu deh. Kaki kepalanya. Itu nggak kena bangku loh. Letak jatuhnya soalnya. Oke, kita akan kembali lagi tetap di. Untuk cara dukung mereka ketika S pasti Cinta kirim ke 93458. Kita kembali lagi selain satu ini tetap di Everybody Superstar.